Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Bahtiari Faiz Pindarikun. Oke bos, kali ini saya akan mau unboxing lagi tentang reel ya. Reel surf atau pasiran atau rock fishing untuk spool panjang ya. Ini baru datang hari ini. Oke, kita langsung buka saja. Ini seperti apa? Harganya cukup murah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu video saya, tonton terus, dan jangan lupa like, comment, share jika perlu. Jangan lupa notifikasinya, tombolnya diklik juga agar selalu update video-video saya terbaru ya. Nah, ini dia penampakannya ya, masih dibungkus dengan bubble wrap. Semoga barangnya bagus, tidak penyok terusnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan notifikasinya jangan lupa ya. Oke, ini dia Centro 7000 Mega Shelf ya. One Way Cloth. Ada juga kami kasih Sagittarius juga, itu murah juga ya. Ini juga murah. Sini spesifikasinya 10+1 ball bearing one way cloth, presisi ball bearing, chrome bed aluminium spool ya, cencai bisa di interchange ya with Eva Knob, itu handle nya titanium anti twist lean roller, rollernya sudah titanium, mancing bed brush pinion gear, sensitif drag sensitif, computerized balance system ya, sistemnya sudah seimbang, gear ratio juga 4,7 banding 1 ya. Di sini ada line-nya 0,40 150 meter ya, dan sebagainya. Ini penampakannya samping-samping tadi ya. Oke, kita buka saja langsung, kita dapat apa saja. Wah, ini dia. Spoolnya ya, besar, tapi sayang ini masih agak ke dalam ya. Tapi ini sudah ya menyamping ya. Kalau ini keluar sedikit mungkin lebih bagus, cepat keluarnya ya. Ini belum power handle ya, masih di sini. Bisa dilihat ya. Ini Eva, Eva. Mungkin di sini sudah ada landlordnya atau bearingnya ya. Ini Eva ya. Ini sudah aluminium, bukan plastik. Ini plastik campuran ya, bahan grafit mungkin. Ini juga aluminium spool. Dan ini adalah karet, ini ada tambahan karet. Gak tahu buat apa. Ini mungkin sudah pakai bearing ya, untuk land rollernya ya. Kita bisa dilihat di sininya gear ratio ada, dan capacity line-nya juga ada 10+1 ball bearing. Kita bunyi dragnya dilihat, cukup lah ya untuk bunyi dragnya. Di sini juga sudah menggunakan aluminium, mungkin bukan plastik lagi ya, cukup bagus. Kita lihat dalamnya ya. Belum menggunakan shield atau karet ya untuk shock. Oke, kita lanjut. Tadi memorinya habis ya teman-teman. Ini ya tadi ya, udah dibuka, belum ada shieldnya ya. Kita buka dalamnya seperti ini ya. Flickernya seperti ini masih, jadi mungkin kurang kencang ya. Ini juga seperti ini, belum ada bearingnya di sini ya. Kita masukkan lagi. Tapi ini cukup bagus ya, dilapisi dengan karet di sininya. Harganya cukup murah.
kata putarannya dilihat smooth ya. Oke, ini adalah tampilannya ya, Synchro Mega Shoot. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe video saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.